ASN yang ada di pemerintah Kota Surakarta ini, supaya aura Joglo ini bisa mempengaruhi teman-teman. Ini semua ulang kita bangun dengan tambahan pendopo Joglo yang ada ini. Karena itu karakter bangunan Jawa. Sehingga Joglo ini harapan saya teman-teman ASN itu tidak goyah atau tidak mudah dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, dan tidak khawatir kalau tidak bisa. Itu yang menjadi modal awal saya, sehingga sekarang teman-teman di ASN ini cukup dengan mengingat-ingat saja lurik 5 mantap, lalu lurik dan 5 mantapnya tentunya kita punya Joglo, sepeda dan pion. Itu yang saya sampaikan pada masyarakat teman-teman, supaya hal ini menjadi modal besar dengan bekerja siapapun pemimpinnya. Kalau dengan memegang 5 hal ini, tidak akan terpengaruh oleh siapapun, oleh apapun, sehingga teman-teman bekerja dengan aman dan ya. Baik, mungkin bagi pemirsa yang belum tahu, lure itu apa? Dari pemantap ini apa? Lure itu saya berharap merubah mental dari teman-teman itu lurus dalam pengabdian. Lurus dalam pengabdian. Ikhlas dalam melayani. Ikhlas dalam melayani. Nah, kalau sudah punya prinsip itu, kita dukung dengan sikap. Sikap jujur, mantap kejujuran, mantap kedisiplinan, mantap pelayanan, mantap organisasi, dan mantap gotong royong. Nah, komitmennya untuk mewujudkan masyarakat 3WMP. Nah, setelah itu kami sampaikan, yuk teman-teman sekarang jadi ASN yang Joglo. Joglo itu apa, Pak? Jejet ora goyah, lan ora goleh. Nah, itu singkatan-singkatan itu memang ya singkatan yang jawaban saja yang mudah diingat. Mudah diingat oleh masyarakat dan ASN. Ya, setelah Joglo dengan COVID-19 ini lebih tekankan lagi dengan sepeda. Sepeda itu singkatan dari Sopo Eling Pangeran untuk dunia akhirat. Nah, artinya kalau kamu sudah mentalnya sudah lurus, jadi kamu akan menjadi pion. Pion itu pegawai idealis orang neko-neko. Nah, idealis orang neko-neko. Nah, tidak mau menerima apapun dan tidak mau mengambil milik negara atau milik negara. Itu yang 5 hari itu saya minta untuk dipegang erat. Siapapun pemimpinnya, kalau jangan tetap mengedepankan 5 hal ini, mereka tidak akan berani berbuat apa.